Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melakukan stack pada murbei. Jadi tujuan saya ini menggunakan gelas aqua satu yang bening, satunya langsung di polybag. Jadi kita lihat perkembangannya ntar. Kalau pakai gelas ini ntar ketahuan akarnya keluar pada saat berapa hari setelah ditanam. Dan ini medianya, ini murbei batang ya, kita potong. Terus untuk perangsang akarnya kita pakai yang alami, kita pakai bawang merah. Terus, bawang merah kita oles-olesin aja. Ini sisanya tadi sudah ya hancur, tinggal dioles. Terus ini dioles, kita lukain dulu ujungnya supaya cepat meresap. Oke. Sambil dipadatkan ya. Padatkan, terus kita sebelum penuh nih ya setengah kita tancap murbei, batang murbeinya. Kemudian kita kasih tanah lagi sampai penuh. Ditekan lagi sampai padat ya. Tujuannya supaya batangnya tidak bergoyang-goyang, sehingga pertumbuhan akarnya akan lebih cepat. Oke. Kan sampai padat tuh kan, guys. Lupa kita siram air secukupnya. Oke. Nice. Ya setelah kita siram ini ntar kita taruh tempat yang teduh ya, supaya akarnya cepat tumbuh, cepat tumbuh. Oke guys, kita lihat perkembangan video ini, perkembangan stek murbei. Kita stek tanggal 7, sekarang sudah tanggal 18. Kondisinya lihat. Oke, kondisinya ini sudah keluar tunas dan membawa calon buah ini. Cuman akarnya belum kelihatan, tapi kita coba kita jebol ya. Dan buka apakah akarnya sudah keluar, apa emang tunasnya duluan yang keluar. Oke, langsung aja. Kita remet-remet dulu. Oke. Oke, kita demi percobaan, nanti kita masukin media lagi. Ternyata belum ada akarnya, tapi kok sudah tumbuh tunasnya. Ayo. Oh, ini sudah mulai nih. Ini guys, di ini kelihatan bakal akarnya nih. Nah, itu orang lama. Berarti kesimpulannya ini murbei akan keluar tunas dulu, baru akarnya yang akan menyusul. Oke. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.